Oke teman-teman, sekarang kita cek lagi karena ini sudah 2 jam sejak tadi kita tinggal ya. Tadi kita isi sampai penuh itu sekitar jam 1 sudah penuh, dan sekarang sudah jam 3 dan ini ketinggian airnya masih aman guys. Ini sama sekali nggak ada penurunan kayaknya, karena ini ketinggian airnya masih di batas ini ya. Kalau misal diisi dikit pasti langsung ngalir ya. Kita coba ya. Nah, berarti kan ini nggak ada penurunan ya teman-teman. Dan alhamdulillah sudah sembuh. Dan ternyata prediksi saya kemarin itu kebocoran ada di bagian lingkaran pipa pembuangan yang ada di sini. Jadi kemarin di bagian pinggiran lubang pembuangan itu saya kasih acian yang agak tebel ya, kira-kira hampir 1 sentian. Kemungkinan bocornya di situ ya. Dan ternyata setelah kita kasih acian dan sudah kering, kita isi air sudah nggak ada kebocoran lagi nih teman-teman. Ya semoga ini aman. Dan hari ini saya mau mempersiapkan untuk penyortiran ikan ya. Jadi bibit-bibit ikan nila yang sudah ukuran 2 jari dan 1 jarian ini mau saya bagi 2. Jadi kita pilih yang besar-besar, kita mau besarkan di sini, dan yang ukurannya masih 1 jarian ke bawah kita taruh di sana ya teman-teman. Dan sekarang saya mau mempersiapkan tempat sortirnya dulu, karena ini nggak mungkin kita kuras airnya karena air masih susah ya teman-teman. Jadi ikan-ikannya ini nanti kita jaring dan kita tampung di sini ya. Kita jadikan 2 chamber ini sebagai tempat sortir nantinya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini tempat sortirnya sudah jadi ya. Jadi kita cuma pakai waring aja. Jadi ini lubangnya agak besar-besar karena ikannya sudah besar, jadi nggak masalah ya teman-teman. Dan ini kita tinggal nunggu teman aja buat menjaring ikan ini. Kita jaringnya juga pakai waring. Nanti ikan yang dijaring kita taruh di sini, lalu kita pilihin, kita siapkan ember juga. Karena sebagian nanti kita mau taruh di kolam yang kemarin kita tambal, dan yang besar-besar mau kita uji coba untuk dibesarkan di kolam air deras ini ya teman-teman. Wah ternyata tiba-tiba turun hujan guys. Jadi ini kita pending dulu sampai hujannya reda, nanti baru kita lanjut. Nah sekarang sudah aman, jadi airnya sudah bisa disirkulasikan ya teman-teman. Jadi dari kolam panjang ini dipompa menuju kolam paling atas sana, top filter, lalu air mengalir turun dan kembali ke sini ya. Jadi ini belum saya gabung sama kolam utama guys. Nah oke teman-teman, jadi ini ikannya sudah keambil 95%-an. Dan di sini tinggal sedikit, tapi nggak masalah, kita biarin aja. Yang penting sebagian besar ini sudah kena ya teman-teman. Dan sekarang kita bisa sambil duduk, sambil nyortir. Dan ikan yang mau kita taruh di sana, kita tampung di ember. Dan yang masuk ke sini nanti kita hitung, supaya bisa menentukan jumlah pakannya nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini masih lumayan banyak. Dan ini yang sudah dipilihin.
Dan ini yang kecil-kecilnya ini kita taruh di sana, guys. Nah, oke teman-teman, jadi ini setelah satu hari kondisi ikannya sudah sehat kembali ya. Ini berenangnya sudah sangat aktif lagi. Ini coba saya mau kasih pakan ya. Ini pakannya ada di sini, guys. Ini coba kita kasih pakan. Sudah sangat aktif dan sehat lagi ya, mantap.